No, the dowel doesn't come out. It stays in there. Yep. The case doesn't get open. This is a protection against any evil forces. If you want to bless yourself, you're welcome to. Okay, so I'm going to pass it around. Want to put it on? Yeah. Kalau masuk, jangan pegang apapun. Kalau nggak sengaja pegang, kasih tahu. Ya, ini semuanya beneran, ini haunted item. Always have this reaction. Yeah. It happens quite a few times. Yeah. Sure. For sure. He always have this reaction. Yeah. Every time he went into energies places. Yeah. 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 I'm good. Mm-hmm. Yeah. Mau muntah lagi gak? Udah. Muntah lagi? Yeah. Thank you, Tony. Keluar muntah. Gue penasaran nih, bisikin apa sih ke lu? Iya. Iya, sama gue juga. Si ngerti kan, Pak Fandi? Enggak, maksudnya dengan penjelasan apa gitu, yang menurut lu dia ngomong apa gitu. Mungkin sebelah kiri ya soalnya. Gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang tahu, coba lu artinya apa? Ini ada yang bisa nolongin gue. Ya kan lu dengerin, lu dengerin doang kok. Gue dengerin, Pak. Tapi bukan berarti gue mengerti apa yang diomongin. Gue kaget, kan gue udah nahan muntah itu udah cukup lumayan lama kan. Gue bertahan stay cool di dalam. Gue takut aja direwelin mbak kan. Pas gue ngeliat lantainya karpet, ya kali muntah di karpet. Muntah di Conjuring aja gue tahan. Ini di tempat Annabelle ada karpetnya bawahnya. Pas keluar baru satu langkah, itu bener-bener gak ketahan, gue langsung muntah. Terus tiba-tiba mbak langsung dari belakang kan. Oh ini mbak megang set. Pas gue berdiri begini tiba-tiba zet. Siapa nih? Bule di kuping gue, kaget gue. Terus dia ngomong. God, ada God-nya. You, ada you-nya. Lanjut lagi, abis itu cuma gue denger you sama God. Berarti doa ya? Bukan kayaknya. Ngomong sama Bang Fat, dia doa gitu kan. Kayaknya sih Mas Nu, kayaknya sih kayak sebentar. Kayaknya dia bilang pokoknya enggak ada yang lebih apa, pokoknya ada Tuhan yang akan bla 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 gitu. Oh, iya berarti itu doa. Kayak doa. Apa ya? Doa itu doa. Iya, dia kayak serius banget gitu. Terus gue kayak bingung gitu kan. Hah? Oh iya iya. Iya iya. Cuman kan gue lagi diobatin sama Mbak kan. Jadi gue udah enggak ngeh dia ngomong apa gitu, pakai bahasa Inggris pula. Jadi bingung. Soalnya ngelihat dari gesturnya, walaupun aku gak denger ya, dia doa. Karena pas pada saat dia bisikin Bang Fat, dia gak ngeliat-ngeliat Bang Fat, dia sambil kayak lagi fokus nge-recite gitu. Ya, okay. Dia kayak memang lagi fokus untuk ngusir atau apapun ya di dalam Fadi gitu kan ceritanya kan. Sorry, tapi si bapak-bapak itu datang dari mana ya? Waktu pas kita datang awal dia kan gak ada. Oh, dalam rumah. Oh, belum keluar. Nah, itu Wade itu yang jagain rumah situ. Karena kan udah gak ada yang tinggal di situ. Jadi si Wade itu tinggal di New York. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dia datang. Jadi sebenarnya rumah itu berarti kosong ya? Kosong. Oh. Tapi dirawat sama dia. Jumat, Wade Sabtu, ini Minggu. Siapa, Mbak? Bagian dari NESPR. Kerja buat Tony. Oh. Kan banyak NESPR orangnya. Oh, sama terakhir aku disiram air dari belakang. Iya, itu kan holy water. Air doa kan itu kan? Iya, sama kayak punya mbak. Gitu. Iya. Ya berarti benar Mas Nu, dia ngebisikin, ngedoain kayaknya. Iya, dia takutnya kan soalnya kan belum namanya orang baru kenal kan, dia gak tahu reaksi setiap orang kan beda kan. Takutnya dikeserang atau gimana gitu. Jadi dia kayak agak... Itulah, merasa bertanggung jawab lah ya. Bukan kayak sama kayak P3K-nya kasarnya kan, pertolongan pertamanya. Karena kan dia nggak tahu tuh lu kenapa muntah itu kenapa, terus usai juga nggak di detail ditanya-tanyain. Jadi cuman dia tahu ada reaksi dari lu, mungkin dia langsung ya P3K-nya ini nih dibacain doa. Terus kalau masih mual langsung dikasih holy water sehingga gitu kan, masih langsung.
si apa dan aku juga pertama kan gini kan, pas kita masuk kan kita sempat kayak nggak boleh semua masuk kan tadinya kan, cuma yeah, dibatasin yeah, yeah. 6 kan, karena perjanjiannya gitu kan 6 orang doang aja. Gue inget tuh lu ngomong di kantor juga tuh. Iya. Yeah. Nah gue tadinya tuh nggak tahu kenapa, ternyata memang pas kita masuk ternyata emang sekecil itu tempatnya. Iya. Yeah. Gue aja berlima aja, kita kan berempat, empat tuh gue, lima Neo, Sofyan sama Pak Diki, berapa tujuh berarti ya, bertujuh, terus sama si Toninya itu berasa sempit banget. Movingnya tuh gak bisa moving banget, jadi emang no wonder dibatasin cuma 6. Cuma tiba-tiba si Dan manggil gue lagi tuh pas belum masuk. Dia bilang kalau gak apa-apa kalau misalnya lo mau masuk lagi, tapi ntar tinggal diobrolin lagi lebih lanjut sama sama gue nih gitu. Sama saya dia ngobrol lagi, kalau misalnya lo mau mungkin bisa kasih donasi ke museumnya. Terus gue bilang, oh it's okay, gak apa-apa, kita juga nggak ada masalah kok kalau emang harus juga ada donasi gitu. Yeah. Cuman ternyata pas pulang nggak ditagi ya, Pe. Mereka udah care banget. Iya, nggak, soalnya kan juga mereka kan bisa baca energi kan. Mungkin yeah. Mereka juga ngerasain kayak oh beda yeah. Dari awal sampai terakhir mereka tuh beda. Terus aku ngerasa kayak si Toninya kayak aku gitu kan, terus dia gini, you cold? Do you want to wear my jacket? Enggak. Oh iya. You can wear my jacket? Enggak. No, you want to wear my jacket? Enggak, I'm okay gitu. Maksudnya dia kayak langsung anget gitu. Terus sama Dan juga kayak ya mungkin bisa secara apa ya, ya kan kita, sama kayak kita juga kan, we feel other people energies gitu. Jadi mungkin itu sih. Beda sama awal ya. Iya, awal biasa namanya juga orang baru kenal ya. Ya mungkin juga ya, nama juga orang kalau pertama kali kan biasanya suka disamaratain aja gitu kan. Iya. Ya lu paranormal juga, lu mau ngapain, apa punya intention apa juga kita dia juga main disamaratain dulu gitu kan. Iya. Karena pas pada saat gue inget banget tuh pertama kali kita masuk, si Chris tuh ngebuntutin dari belakang. Dia merhatiin bener-bener merhatiin kayak kalau ada yang kesentuh atau apa segala macam itu diperhatiin detail sama dia. Kan gue kan soalnya paling belakang tuh. Nah, itu diliatin tuh kaki gue semua segala macam di beneran di pay attention banget sama dia. Nah pas sudah kita yang selesai tour yang pertama sama Tony, kita keluar kan, yang Fadi habis itu muntah. Terus gue bilang kan minta izin masuk lagi untuk ambil stock shot gitu. Pas mau masuk lagi, si Dan yang masuk sebentar, tapi bukan mengawasin kita ya. Dia cuma masuk sebentar ke ruangannya si Ethel Lauren itu, ngambil, gak tau ngapain. Terus dia ngomong gini nih kalau gak salah, I trust you guys, langsung tinggal. Jadi gue sempat yang gue berempat, gue Pak Diki, Neu sama Sofyan berempat, ditinggal aja berempat, belas, kagak ada orang. Gue sempat yang, segitunya mereka percaya sama kita gitu. Dan sama ini, sama di tempat sebenarnya kayak ada omongan dari Dan yang kayak aku diginiin palanya, duk, digituin. Kayak diingetin lagi my purpose. Itu karena dia bilang apa yang kita lakukan di sini kita ya untuk message untuk orang-orang, untuk nge-reach yang lebih muda lagi gitu. Terus aku kayak iya lagi gitu ya, karena akhir-akhir ini aku kayak lost gitu, kadang-kadang I feel lost, kayak aku mau ngapain sih ini sebenarnya, karena mungkin capek kali ya. Tapi dari situ gue kayak yang emang mungkin ini adalah bagian dari apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi banyak perjalanan ini tuh banyak kayak diingetinnya tuh diingetin ditampar, bukan tampar lagi, ditonjok gitu. Terus sama dipeluk juga, enggak kok, you're okay. Keep doing what you're doing gitu. Lo lakuin aja apa yang lo lakuin sekarang, lo enggak apa-apa kok. Namanya orang salah, kalau nggak salah nggak belajar gitu. Jadi, aku sering ngobrol sama Putra waktu itu di DM. One time aku bilang Putra kayak, I'm tired of this gitu. Terus dia bilang, jangan berhenti, ntar kalau lo berhenti, orang-orang ini gimana gitu. Ingat nggak? Remember? Yeah, we're talking about purpose. Mm-mm.
Terus gue bilang, ya iya ya, ya iya kan dari 10 orang pasti akan ada 1-2 yang mau belajar gitu. Bebe? Itu aja cukup. Mm-mm. Terus iya, iya, iya. Iya gitu, tiba-tiba stres. Right? Kita lagi ngomongin apa sih waktu, lagi ngomongin film kalau nggak salah. Kayak, ya. Jadi kadang-kadang kan suka lupa kan along the way gitu, kayak yang mesti, yang kita nih ngelakuin ini untuk apa sih. Memang kita harus, kita bekerja cari uang, ya memang. Tapi kayak karena ini pekerjaannya kan melibatkan apa yang aku punya. It's not easy gitu, kayak ini apa sih, yang ini gue harus gimana sih gitu. Cuman kayak waktu si Dan ngomong gitu apa ya, itu ada itu lagi. Terus pas lagi di kuburan juga dari beliaunya sendiri yang masih pesan gitu, jadi akunya kayak oh ya udah semangat lagi gitu, karena emang mungkin karena makin kebuka ya. Karena makin kebuka jadi kan kepekaannya kan mesti disesuaikan lagi tuh, jadi bingung. Terlalu banyak yang di apa? Terlalu banyak yang dirasakan dalam satu waktu itu kan nggak enak gitu. Kayak gitu. Jadi seneng sih. Mudah-mudahan kita bisa bikin sesuatu lagi sama mereka. Cuman buat aku tuh yang message yang paling bagus tuh juga itu, yang dia bilang dia berterima kasih mas kita malah kan katanya. Iya. Yeah. Karena kita bisa ngebantu mereka juga untuk reach generasi muda yang memang udah lagi nggak nonton TV gitu, dan sekarang kan eranya era YouTube, dan dia ngerasa kayak thank you guys came all over to our museum. Karena mereka senang juga akhirnya kita mensupport mereka, dalam arti mengedukasi bahwa the devil is real, so if the devil is real, God is real gitu. Jadi kan gitu kan, and it's real. Kayak waktu aku masuk, when I walk into the room, kayak bener-bener aku baru pertama kali itu belajar untuk ngunci apa yang aku punya untuk supaya mereka nggak masuk gitu. Itu nge-trigger untuk aku ngebuka, pengen tahu apa yang terjadi kan, maksudnya ada apa di situ, banyak banget. Tapi mereka semua untuk, karena I'm a trans, jadi aku trans medium kan kebuka nih. Ini aku belajar otomatis, kayak dipaksa untuk belajar untuk ngunci gitu, dan berhasil. Jadi kalau misalnya dia ngomong, kok gak komunikasi? Lu aja soalnya komunikasi. Coba. Bahaya sih tapi itu, beneran. Kerasa banget soalnya. Dan gak cuman Annabelle sebenarnya, yang lain juga sama kuatnya itu di situ. Bayangin gak? Sama yang apa, shadow doll itu, iya shadow doll itu kayak ini banget itu. Yang sampingnya juga itu nggak enak sebenarnya. Oh, yang ditemukan di hutan itu, yang mana yang kayak bertanduk itu, itu sama. Oh, yang kayak kayu tinggi itu, nah, ya, kayak alien. This is something that a satanic worshipper would worship, somebody who worships Satan, the devil, right? Now, if you believe in God, which you said you did, right? Sure. You have to believe in the devil, right? Because God created everything. Sure. God created angels, and he created humans, and he created everything on this earth and in the universe. Right. And he also created angels that disobeyed. Right. And they fell from his grace, and they become what? Devils. Devils. Demons. Demons. The opposite of what he is, his goal is. Sure. So, Satanists would take an object like this and try to make it ugly rather than beautiful. Right. The opposite of good, right? Yeah. Right? So they would take that and people would worship it. Now, it was found in the woods not too far from here in Sandy Hook. Okay. In about 1990, a young deer hunter was walking through the woods. Right. This is a weird story because he's walking through the woods about 22 years old, about your age, about 22. 22. Thank you. Thank right? you. Right? Yeah, 22. You're right. You're right. About 22, right? Yeah, you're right. So he's walking through the woods with a bow and arrow. Right. Oh, okay. Trying to shoot deer. Right. Mm-hmm. You have deer over in Indonesia? No, yeah. Right? You have deer? We do. Yeah. You have deer? Rusa in Indonesia. Rusa? Rusa. Right. Yeah. That's what a deer is called? Yeah. Yeah. Rusa. 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 Okay. So
I don't believe in hunting, by the way. I don't hunt. These guys don't hunt either. Okay. We hunt ghosts, but we don't hunt animals. So he's walking through the woods looking for deer. Right. It's about 1990, it's a long time ago. Right. And all of a sudden he stumbles upon this grotto of rocks, round stone grotto, mm-hmm. and it's about that high. And in the middle of it with gravel, in the middle of it is this idol. So it stood about 7 feet high or more on top of this grotto. Yeah. So he sees it in the middle of nowhere. He's lost in the woods hunting. And suddenly he says, I just felt sick to my stomach. He says, I knew by looking at it, it didn't belong. And it wasn't anything good. It didn't belong here and it wasn't good. He goes, so my first instinct was to get the heck out. He stands up. He starts to walk a pathway, lost, getting away as fast as he can from this idol. As he's walking away from the idol, out of nowhere, a man, dressed all in black from head to toe, is walking with him step for step. He's walking, the guy just starts walking step for step right to the right of him, right next to him, right. out of nowhere. And now he's like scared, right? He's like, what the heck am I gonna... Guy had a white, snow white beard, right. short, snow white hair. He's about 70 years old, walking, looking straight ahead, mm-hmm. not looking at the kid. So I said, well, did you talk to the guy? He said, well, I was so scared. Finally, I was able to mutter to the guy, hey, how do I get out of here? Mm-hmm. He said, the man never looked over, never spoke. All he did was kept walking with me and he pointed to the right like this. And then he walked away like that to the right. Now the kid starts trotting, trying to find his car. He's scared. Mm. He gets to his car. And who's leaning on the car? The guy. The guy's leaning on the car looking at him like this in the back fender. And the kid's like, I was just looking for deer. I'm getting out of here. Right. He gets in the car and the guy was staring at him the whole way. He's looking in the rearview mirror. The guy's watching him drive away. He gets home, this kid. Gets home, he calls his buddies, he's shaking. Right. He says, look, this is what happened to me. This is freaky, man. And he's scared. And they said, why don't you call Ed Warren? He lives like two towns over. Call Ed Warren, he's in the phone book. Right. He did, this kid Eric. He calls Ed, Mr. Warren, I got something to tell you. He talks, give him the whole story. Mm-hmm. And Ed says, son, do you think you could find that statue you're talking about in the woods again? Yeah. Yes, Mr. Warren, meet me on the road, such and such. Place. He meets Ed and Lorraine on the street and he said, I think I know how to get back to it. They walk into the woods, they find it. And Ed says, I know exactly what that is and I know who that guy is you were talking about. Okay. He goes, that is a satanic worship idol. Right. And the guy you're talking about is a high priest, very powerful in a satanic cult. He goes, that statue doesn't belong here in the woods. So he took the statue, he and Lorraine and the kid, and they put it in the back seat of the car. And the kid took off. Fine, he's okay. Ed told him to bless himself and everything. And he brings the statue back, puts it here in the museum. Okay. Everything's fine. But 3 days, 2 days later, Ed's out in the driveway where you guys walked back. Right. And he's fixing the windshield wipers on his car. Right. Back here, in the back of the museum here, Lorraine is with a hose doing flowers. She's watering flowers. She looks over at Ed and she waves at him and she goes, hi, honey. She always called him honey. Hi, honey. We'll go to lunch after. He goes, yeah, no problem. And he continues trying to put the new wipers on. Right. He glances back over again towards Lorraine. She's no longer there. She's 25 feet farther into the yard on the ground, no hose, in a fetal position, unconscious. Ed runs over to her. Lorraine, what's the matter? What's the matter, Lorraine? She won't answer him. She's semi-conscious, right. But she won't answer him. He calls the ambulance and the police. They bring her to St. Vincent's Hospital. 3 days, she's in the hospital. The doctor said, Mr. Warren, we did all these tests on her brain, we don't know what's wrong with her. Because he kept asking, what the heck's wrong with my wife? What's wrong? She won't answer, she don't talk. She's like in almost like a semi-coma. We don't know, Mr. Warren. We did a brain scan, nothing's wrong. Right. I went to see her the following morning with Judy, me and Judy. Right. She didn't hardly know who we were. She's like looking at us like funny and everything.
and she would almost like somebody punched her in the head. Right. On the third day, she snaps out of it. She's perfectly normal, and she says to Ed, "I want to get out of here. I'm fine. What are you talking about? Let's go." Doctors release her, saying she can go home. She's fine. Sama yang itu, no, pisau itu loh. Pisau ritual itu. Itu rasanya kayak masuk ke penjara, kayak aku masuk ke penjara gitu, kayak lagi tur penjara tapi isinya tuh penjara-penjara yang elit. Iya, terus mereka nggak ada sama kita, jaraknya cuma segini gitu. Mendekat gitu. Gini. Itu apa ya? Salah gerak dikit mati. Gitu. Maksudnya sebagai orang yang punya ini ya? Enggak, kita kayak dihimpit, kita gerak ke kanan atau ke kiri dikit bisa ditarik. Iya, jadi. Mereka. Secara batin kita gimana caranya untuk supaya ngelock, tapi akhirnya aku belajar kayak yeah. Oh gini ya caranya. Terasa kayak ini bisa ngelock gitu, bisa create apa kunci gitu. Satu hal, maksudnya banyak upgrade-nya tuh kayak banyak hal baru lagi gitu. Cuman memang mereka akan coba untuk tadinya orang gue bilang gue bisa nih ngebuka yang white lady, iya enggak? Yeah. Karena itu earthbound. Sumpah gue sempet gitu. Cuman itu persis kayak ini Mbak. Mau plak. Paham kan? Jadi aku ngebuka, yang dia masuk, ini, gitu. Ini white lady yang itu kan, yang diceritain yang kayak pakai gaun itu kan? Iya, ya. Itu tuh aku ada pikiran nih gue bisa nih ngebuka. Maksudnya mau cerita ke teman-teman kan? Yeah. Nggak jadi, nggak bisa, gitu. Tapi itu kan yang dibilang kan, mereka-mereka itu nge-trick justru. Iya. Mancing kan? Iya, terus mancing. Kita terpancing sama mereka, udah iya. Kelar. Makanya aku yang kayak, ada itu yang kayak nggak jadi gitu, tapi pas di depan aku yang kayak wah kayaknya aku bisa nih, sumpah aku kayak gitu, kayak cara kita gitu. Iya, mereka mancing kita keluar itu window buat mereka untuk masuk. Itu plek ketiplek sama kayak film 13 Ghost, ingat nggak Mbak? Ingat. Itu bisa kegeser tuh kapanpun. Iya, karena kan layer itu apa namanya locking-nya itu kan pakai energi gitu. Pas itu si Dan cerita nak nung naning nang jelasin Anabel yang dibuka ngelasin, depannya persis. Iya. Buset. Itu rasanya benar. Gila, Mbak sama Bang Fat enak ngumpet begini. Ngumpet enak apa? Bisa. Pas dibuka, pas mulai di kletek gitu. Kayak pelan-pelan tuh kan. Menyium bau tuh. Ada satu bau yang aku enggak bisa jelasin itu apa. Nunu, kayaknya gini. Nunu bisa nyium bau, baunya itu kayak semua musim jadi satu. Semua apa? Musim. Semua musim. Paham gak? Jadi kayak summer, winter, semuanya tuh maski segala macam jadi satu. Nah, kalau Mbak nggak tahu nyium ada apa di kayak ada sesuatu nggak bisa tahu, maksudnya nggak bisa jelasin itu apa. Itu pusingnya kayak orang kayak gini nih, bukan sakit kepala ya, tapi kayak mau jatuh. Tapi kenapa dibuka ya Mbak ya? Padahal kita eksperimen nggak dibuka sama sekali. Iya. Tapi kan udah ngomong Mas Adit yang minta. Kenapa orang Mas Adit dimintanya dikeluarin. Kalau bukan minta dikeluarin, kalau boleh dikeluarin enggak apa-apa. Thank you banget. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya, itu kan maksudnya request padahal kan. I'm just curious. This is just for discussion. Is it possible that with your supervision, you bring up your energy? Not too, yeah. No, the doll doesn't come out. The doll stays in there. The case doesn't get opened. It's on display. Yeah. Everything that's there is going to stay where it is. Thank you. Kan cuma dikeluarin doang dari boxnya doang. Ya kan nggak boleh dipegang itu. Tapi ternyata di jalan sambil segala macam-macam si Tony ngomong Den nih. Dan gini terus dia ngomong, ya pokoknya gini. Terus tiba-tiba dia udah mulai buka tuh. Iya, buka. Terus dia pakai sarung tangan. Lah beneran dibuka nih. Beneran dibuka nih gitu. Iya. Karena enggak ada ngomongan lagi sama lu kan. Iya. Oke deh nanti gua buka, enggak ada kan? Enggak ada. Tiba-tiba si Dan ganti, Tony keluar kayak udah minta gantian Tony-nya kan, karena Tony ngejelasin lumayan panjang iya. Kan. Dibuka. Gitu. Tiba-tiba kok dibuka?
emang jadi ya dibuka ya? Gue kayak, enggak, kalau gue justru karena nggak tahu itu bakal dibuka. Jadi kan dia ngejelasin dulu kan, gue buat ini supaya bisa dibawa kemana-mana. Nah, pas gue bawa kemana-mana, gue ngejelasin glove-nya nih. Glove-nya ini supaya gue bisa megang dan segala macam. Gak lama setelah dia pegang glove-nya itu, dia langsung buka. Gue pikir cuma dia presentasi nih apa yang dia bawa kalau misalnya traveling. Ternyata dibuka. Cuma dia nggak sentuh bonekanya. Tadinya aku udah ketakutan kayak, karena dia ngerasa udah pakai sarung tangan, dia mau ngangkat bonekanya dikeluarin. Sama aku juga. Sumpah kayak. Aku juga anjing, kayak. Jadi kalau bisa dikeluarin kayak. Itu dalam hati aku kayak. Ini gimana ya? Aku takutnya kayak. Ini bonekanya apa sih? Aku takut tangan aku gitu. Enggak. Waktu dia nutup lemari, aku pengen bantuin. Karena kan dia susah tuh mau nutup. Iya sih kayak. Sumpah gue pengen bantuin. Cuma kan kayak. Dibantuin. Oh gini. Sampai sakit. Ini aku sampai keras banget. Aku giniin tangannya. Sakit banget ini. Karena nggak kayak pengen kayak anak-anak yang dibilangin nggak boleh megang pengen megang. Iya asli. Jadi aku kayak terus aku sama sekali nggak ngeliat aku cuma ngeliat kotak ke badannya dia nggak ngeliatin gitu kayak iya gue tahu gitu. Belum lu fokus ke dan ngomong apa udah fokus ke dia aja. Kayak lihat aku lebih dia bikin apa sih dia nge-build dia, si dia apa tempatnya itu oh ada Saint Michael ada ini ininya lengkap. Lebih fokus. Keren juga sih maksudnya dipikirin. Yeah. Kayak ini kayak apa? Sampai jari-jarinya juga setiap jari dalamnya, ada ininya lagi. Yeah. Ada apa kayak ada Saint Michael gitu. Tiap. Lengkap ya, lengkap. No? Lengkap semuanya. Tapi enggak tahu ya, gue karena gue takut ya, karena tahu ceritanya. Jadi kayak gue berusaha sebisa mungkin dalam melihat ke boneka ya. Cuman omongan dia kan ngedraw attention ke beberapa part spesifik dari bonekanya kan. Otomatis lihat. Tapi aku sama sekali nggak ngeliat. Kayak dia bilang ini pakai gelang. Iya. Gitu. Si Anabila pakai gelang. Kalau gue setiap kali kan gue ngambil frame nya kan berusaha yang bagus lah ya. Nyarinya yang medium pas pada saat Tony. Jadi ada istilahnya medium shot gitu. Ada Tony sama ada Nabilnya gitu kan. Setiap kali kalau misalnya di layar kamera itu gue ngeliat bonekanya, selalu ada pemikiran-pemikiran di kepala gue. Selalu macem-macem kayak cuman kayak misalnya kayak cuman gini, ini boneka berhantu banget ya, emang gitu ya, apa mereka ini cuma duitin doang gitu-gitu. Pemikiran-pemikiran gitu doang. Di kepala gue terus ada, setiap kali gue berusaha enggak, gue liatin fokus ke Tony-nya doang. Jadi di dalam framingnya itu ada boneka Nabil sama Tony-nya, gue ke Tony-nya doang liatnya, enggak ke boneka-bonekanya, enggak gitu. Tapi kalau misalnya setiap kali menatap matanya, kan entah kenapa boneka itu kok dari semua arah tuh kayak ngeliat. Iya sih. Gue kan dari arah gue gini, gue geser ke belakangnya, kan gue depan gue si Sean kan. Gue ke kirinya Sean tuh dapat medium shot. Terus gue ke kanannya Sean untuk ngambil mukanya Tony-nya doang gitu. Ya buat Annabelle kayak ngerasa ngeliat ke kamera juga. Dan gue kan yang gue bilang ya bahwa gue kan awalnya kan gak tahu realnya boneka Annabelle tuh bentuknya kayak yang di dalam kotak itu kan. Jadi gue taunya adalah yang di film. Jadi waktu pas gue tahu kok maksudnya kayak kok cute. Kasih. Iya, tapi kenapa kok begitu seberbahaya itu? Cuman pas ditilik-tilik lagi, ya benar kalau dari energi tuh emang edan ya. Kalau look dari mata yang serem di film yang di seberangnya kan dikirimin kan ya sebagai souvenir gitu. Itu aja sih. Jadi waktu pas di sebelahnya secara look mata yang souvenir akan lebih serem. Tapi pas ngeliat boneka itu kalau lu ngerasa energinya, tekanannya, ya. Itu ya oke. Okay. Gua tahu isinya. Mungkin gua nggak sedalam Mbak sama Wisnu ya, yang tahu jauh di dalam seperti apa gitu. Gua kayak baru dapat gini dong nih. Itu aja gua udah blek kan langsung muntah-muntah. Apalagi di dalam yang udah banyak, gua juga nggak ngerti ya apa gitu dalamnya. Tapi secara size ternyata itu boneka gede. Gede. Saya tinggi. Gede. Ternyata ya. Itu berdiri berapa tuh? Coba berdiri. Tinggi kok. Sedini kayaknya. Sedini emang. Iya kayak sedini. Coba dia berdiri kan. Enggak benar kayak sedini. Kan kakinya panjang. Coba lu kalau kakinya bonekanya panjang. Coba kalau misalnya duduk gimana nih? Ih lu ngebacain Anabel lu. Lu gue bercandain. Iya ternyata gede ya. Gede.
kan waktu kita di Conjuring itu kan ada si yang replikanya. Gue pikir cuma segitu tuh, nggak tahu tuh itu bentuk gede. Gede si Mbak, berarti itu tuh yang aslinya asli, real asli ya. Gede. Terus akhirnya kenapa kok banyak boneka itu? Maksudnya? Ya banyak yang punya. Boneka itu kan, direplikat. Ya, ya. Mungkin sebenarnya boneka itu memang ya jual umum, mass produk. Ya. Tapi cuman enggak tahu nih yang DC. Kita lihat di tempat lain yeah. itu barengan enggak tuh timeline produksinya sama si dari jadi yeah. sama kayak sekarang aja, misalkan lu beli boneka Chucky kan udah banyak banget tuh yang jual paham, gitu. Paham. Tapi ada satu yang berhantu. Berhantu beneran gitu. Nah itu boneka itu sebenarnya boneka biasa, kayak boneka Barbie gitu. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Boneka biasa yang dijual umum pada saat itu, tahun itu. Entah itu tahun berapa ya? Wah, lupa. Kemarin diceritain tahun berapa ya? Mbak, sama satu lagi aku takut. I think it's in the 70s ya, atau lebih tua lagi ya? 60s, I think. Kan kemarin udah jelasin kenapa kayunya itu lebih warnanya agak beda, karena sering disiram holy water kan? Dan itu kayunya sampai di infuse, dia pokoknya bikin gimana caranya ada oil sama sama air suci. Itu di, beneran protection-nya tuh udah kayak mau melindungi bumi atom kali ini. Terus di apa no si glove-nya, terus salibnya itu dari itu bahan kiri kanan juga, bahan apa gitu. Iya. Jadi ada salib kiri kanan tuh. Kiri kanan. Sama di bawahnya ada kayak buletan itu tuh, apa tuh? Iya. Kayak lambang apa gitu. Iya, Saint Michael sama Saint Benedict. Kan di itunya juga ada, terus dari plate-nya tuh dari apa, udah kayak Konstantin, no? Iya, iya, bener. Kayaknya kita mesti bawa itu deh, no, sekarang. Iya. Hah? Enggak, beneran. Iya, iya gak sih? Enggak, ada satu yang kayak kemarin Nunu sempat bilang, ini bukan mbak, itu apa? Ini bukan mbak. Oh, pasti... Yang mana ya? Pasti mana? Itu yang ini kan, feels. Bukan yang di Warren. Conjuring House yang Mbak pengen. Bukan. Maksudnya yang pas di Warren itu, yang di Warren Nunu sempat bilang kayak Mbak geraknya gracefully gitu apa? Iya, Nunu, aku berasumsi bahwa beliau si Lorraine ada di Mbak. Itu apa yang membuat Nunu bisa menyimpulkan itu apa? Afirmasi aja pas pada saat di luar setelah udah syuting segala macam, Mbak baru ngomongin itu. Terus aku nge-recall pas aku keluar abis Bang Fat muntah, aku kayak ngeliat gerakan Mbak tuh kayak pakai mataku sini, Mbak tuh bukan marbut yang kayak gini. Marbut tuh rambut. Oh, rambut. Rambutnya nggak begini, jadi dikuncir gitu. Terus pakai rok panjang sampai bawah dan ada garis-garisnya. Terus cara jalannya juga beda. Aku juga. Ya, iya. Maksudnya aku ngerasa jalan aku sama gerakan tangan kok beda, Mak. Nah, pas mau ngomong gitu kan afirmasi dong. Iya, kayak. Nah. Yang di foto juga katanya juga beda gitu. Iya, kayak gerakannya tuh lain gitu. Udah gitu. Karena petakilan gua. Nyambung kita nyekar ke makam udah. Udah afirmasi ya, itu udah 100% aku kayak makanya grateful banget. Ya udah. Kayaknya aku bakal pengen ini deh ngobrol sama Tony sama Judy, maksudnya pengen nyampein terima kasih dikasih kesempatan dan aku harus menyampaikan bahwa aku mendapatkan pesan dari beliau gitu. Ini bukan karena mereka jadi hantu ya guys, jangan pikir ini jadi hantu. Gak gitu konsepnya, play. Jadi kayak gimana sih kalau misalnya kita mengunjungi kakek nenek almarhum. Nah, kalau biasanya orang-orang yang udah meninggal itu menyampaikan pesan untuk kita gitu. They can come and go. Iya. Bisa kayak gitu, bukan karena mereka nyangkut, enggak. Bukan. Dan soalnya jelasin aja kan tau sendiri loh. Iya benar. Iya. Oh berarti mereka nyambut musuh. Iya. Enggak gitu plek ya kan. Sama kayak mbah, kalau ada mbahku datang ngasih pesan itu bukan berarti nyambut kan, emang kayak gimana sih kakek nenek. Kalau apa yang gue pelajarin itu adalah untuk special case untuk beberapa orang ataupun ya kita nyebutnya dulu orang ya. Mm-mm. Emang kalau udah dikasih spesial sama Allah atau Tuhan gitu. Mereka bisa kemana aja, suka-suka mereka. Ya kayak ini aja lah, kayak yang jagain mbak, si mbah atau si ibu, kan gue melihatnya mereka juga nyangkut gitu loh. Tapi maksudnya gini, tapi mereka kan nggak tahu ya, dulunya mereka manusia kah? Siapa? Ini ngomongin siapa sih? Si mbah. Oh mbah, iya gue dulu. Oh pernah manusia? Mbah, oh iya.
Oh ya udah, ya berarti sama berarti. Sama. Jadi kayak mereka udah. Aku pikir belum pernah. Mungkin karena karena dedikasinya mungkin Mbah gitu, dedikasinya tinggi untuk menjaga manusia atau menjaga leluhur anak-anak turunannya semua, cucu-cucunya dia. Akhirnya dia tetap nge-guide gitu, jadi guide di belakangnya. Karena makanya kadang-kadang kan orang Jawa dulu kan suka bilang. Sumpahnya dia adalah melindungi anak cucu sampai tujuh turunan misalkan. Nah, sumpahnya itu dibawa mati. Abis nonton film Conjuring aku cari tahu lah tentang di, tentang Lorraine ini. Karena kayak kok sama ya gitu, mirip ya gitu. Cuman cari tahu baca. Semenjak Conjuring Mbak akhirnya tahu, cari tahu Lorraine. Terus kayak beli bukunya. Baca tentang bu tentang perjalanan mereka di apartemen kita kan masih baru nikah kan beli bukunya itu kayak Demonologist at sama Lorraine Warren cerita tentang gimana mereka masuk rumah kalau si Ed dulu gambar jadi datengin misalnya ada rumah yang berhantu dia ngetok apa namanya cuman bilang ini rumahnya apa namanya gua gambar rumah lo itu cuman kayak buat alasan ngasih tahu kalau rumahnya berhantu gitu awal-awal. Persis seperti yang diceritain, itu ada di buku semua itu. Terus cerita tentang Lorraine kayak di situ sebenarnya di bukunya dijelasin bahwa once lo bersinggungan dengan yang level itu, ya seumur hidup lo akan dikejar terus. Jadi Tony itu menantu. Umurnya udah mau 70 mau 80 tahun katanya. 71 umurnya kemarin. Iya, sehat. 73. Mudah-mudahan sehat 71. Terus. Sehat terus. Iya, dia kan. Dan aku juga ingat pesannya si Ed kayak enjoy life, kayak lo bangun tidur nafas aja tuh udah bersyukur. Gitu. Kayak bawa light aja. Iya, bener lagi. Jadi kombinasi antara si Ed sama Lorraine itu kayak pas gitu. Dan si waktu aku waktu kita makan di Italian restaurant yang country in apa sih country pizza. Iya, country pizza itu yang servernya dia bilang kan, "Ya dulu aku yang suka ngelayanin Lorraine, she's so sweet." Terus itu kayak, "Oh iya, oke." Okay. Berarti enggak cuman ada di sini dan di kepalaku aja yang apa namanya bilang kalau dia sweet gitu kan dia yang ketemu langsung gue kan nggak pernah ketemu kayak she so sweet dan secara nggak sengaja kita di spotnya mereka kemarin tempat ruangannya itu jadi si yang pemiliknya bilang kalau Ed sama Lauren itu dulu suka bawa komunitasnya ke situ terus pakai proyektor lah lecture di section itu kan sebenarnya kalau lihat di situ tuh kayak meja terbengkalai aja gitu kan itu di bu itu kayak di belakang banget itu kan? Dibuka kalau restorannya udah penuh banget baru dipakai. Lah ini di depannya masih pada sepi-sepi semua. Iya. Terus sama apa namanya aku kemarin kan sempet bergejolak juga hatinya kayak bener nggak ya si Ed sama Lorraine ini takutnya cuman kayak karena film jadi dibangun karakternya untuk supaya gimana-gimana gitu. Aku masih sempat ada doubt gitu, terus apalagi yang kayak masalah di Conjuring House, terus gini-gini, sempat Ed berantem sama Roger yang punya rumah, terus nggak pernah terjadi apa yang seperti di filmnya, kayak gitu-gitu. Apalagi yang di itu, apa kita nonton lagi, The Devil's Trial. Iya, kayak gitu. Jadi gimana sih kayak aku ada doubt gitu. Terus dijawabkan sama si Lorraine kayak, ya namanya manusia pasti free, punya free will untuk menilai apapun gitu. Cuman kan pada akhirnya, it's okay, kita bisa mengubah apapun kok. Kan kita dibangun Tuhan lengkap. Gitu. Jadi emang harus jalan terus. Harus punya penilaian terus tentang sesuatu. Aku kayak yang sorry, kayak sempet gimana. Tapi kan karena emang gak tahu kan. Dia bilang, nah kamu juga orang pasti akan ngomong apapun. Ada yang baik, ada apa no? Ngomongin no? Ada yang pasti akan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Jadi ya udah kamu jalanin aja yang mesti kamu jalanin. Yang kita sempat yang waktu awal-awal agak doubt ya waktu masih di Jakarta ya. Yang kayak oh bonekanya dibawa keluar karena duit gitu. Ternyata alasan mereka adalah untuk mengedukasi.
bahwa the devil, bahwa devil is real. Jadi mau kenapa dibawa-bawa ya, buat mengedukasi. Yeah. Hmm. Karena kalau misalnya cuma denger cerita doang, nggak ada kasih lihat bonekanya, nggak ada, itu jadi kayak ya terus ya lu selama ini bohong dong. Ini gue edukasi, ini ada bonekanya real dan cerita itu real. Semua kejadian semua segitu. Jadi tugasnya mereka tuh sekarang hanya membawa boneka itu kemana-mana, tujuannya untuk mengedukasi orang bahwa ya benar loh, the devil atau setan tuh ada. Buktinya ini boneka ini ada di sini. Gak ada tujuan lain. Dan kalau misalnya the devil is real, artinya God is real. Itu orang-orang kan lupanya itu. Ya bingung juga sih ya, kadang-kadang mau mengedukasi tapi kalau pemikirannya cuma dari lubang kunci segini juga susah gitu. Tapi ya kembali lagi harus sabar, tenang. Mungkin dari 10 orang ada setengah orang yang mau belajar ya. Ada satu orang yang mau belajar. Nah, kata gua. Jadi ya gak apa-apa, keep doing what I'm doing, jangan menyerah. Kan dunia banyak nih, orangnya banyak, siapa tahu ada yang mau belajar gitu. Maksudnya mau ngingetin bahwa apa sebenarnya, bahwa apa sih? Mau ngingetin aja kalau kita semua itu punya cahaya Tuhan semuanya. Iya. Kadang suka lupa juga. Kayak apa ini pasti ada aja yang kayak gitu. Iya. Ya. Makanya kan, kemarin juga mereka kan bilang kan jangan sedih. Ya lu apa yang kita alamin juga pasti lu pernah akan alamin kan gitu kan. Dan si Dan juga kemarin ngomongnya gitu kan. Ya at least setidaknya walaupun orang di sana di luar sana pada ada yang gak percaya atau apapun, tapi setidaknya kita ngelakuin apa yang memang sudah tugasnya kita, mengedukasi. Masalah kayak orang itu percaya atau enggak itu udah terserah mereka masing-masing. Yang penting tugasnya kita, tugasnya kita mengedukasi itu udah jadi poinnya kita gitu loh. Kita punya tanggung jawab mengedukasi. Ya terserah orang sana nganggap kita bercandaan lah, apa guyonan segala macam, it's okay, karena itu adalah pilihan mereka sendiri untuk berdiri di sisi yang mana, mau jadi di sisi yang negatif atau yang positif, itu kan udah pilihan masing-masing aja. Iya memang, cuma maksudnya kadang-kadang kayak buat akunya mungkin salah satu hal yang bikin kayak agak mau nyerah, percuma nih gue kayaknya begini, cuman kayak gak boleh nyerah, intinya begini. Kenapa, Bu? Hah? Kenapa? Tinggal siapa? Bu? Bu Susan. Ada Putra kok? Iya, sama gue. Kenapa? Tidur aku. Lah, Putra di mana? Gak tau. Tiba-tiba ada tempat berdiri, jalan. Sumpah mati. Ibu pakai kayak orang ibu di sini mau Putra ibu nggak? Kan ibu berdua. Aku disuruh ini Putra. Astagfirullah. Ngomong, kok ditinggal? Hah, ditinggal siapa? Kan sama Putra.